Halo guys. Halo guys. Selamat datang kembali di Indosense. Yeah. Kali ini kita akan membahas salah satu brand yang kita lagi kepo banget nih, karena kita tuh baru aja bahas variannya yang lain ya. Mm-hmm. Itu kita bahas body care-nya dia, dan sekarang tuh kita mau bahas face care-nya. Face care ya, guys, bukannya fresh care. Bukan fresh care, itu itu minyak angin. Brand dari Scarlett. Guys. Ini, oke. Okay. Ya. Yeah. Yang penasaran tonton sampai habis ya, guys. Mm-hmm. Let's go. Gua akan mulai aja nih langsung dari boxnya. Yang kalian dapatkan di boxnya itu nanti kalian akan dapetin penjelasan di depannya. Ada brand Scarlett, terus ada penjelasan ini serum apa. Kan ada dua varian, ada yang Bradley Ever After Serum sama yang gua pegang ini sekarang itu yang acne ya. Jadi untuk jerawat. Khusus untuk kalian yang mukanya berjerawat kayak dan gua. Dan beruntusan kayak gua, cocok pakai ini ya. Terus untuk yang itu untuk mencerahkan. Yang Bradley ini mungkin untuk orang-orang yang sering terkena matahari ya. Orang-orang yang lebih sering terpapar apa sama sinar UV gitu. Jadi dia untuk mencerahkan. Jadi kan kalau misalkan kita sering terpapar sama sinar UV itu mukanya lebih cenderung kusam. Nah, ini dia membantu membuat kulit kita jadi lebih cerah. Lebih cerah gitu. Gak bikin putih kayak pencerah baju ya. Iya. Jadi hanya mencerahkan wajah. Kanan kotaknya itu tuh bagus banget nih. Ada penjelasan itu tea tree water itu membantu kalian untuk apa. Tapi kalau yang ini kan beda lagi. Mm-hmm. Kalau yang di yang mencerahkan yang Bradley Ever After ini, kandungannya ada glutathione dan vitamin C. Betul, kalau ini tea tree water ya guys gitu. Dan bagusnya lagi di bawahnya itu ada barcode. Ya, ada barcode untuk mengarahkan kalian ke website Scarlett. Di situ kalian akan tahu, akan merasa kayak apa ya, kayak aman gitu loh, karena kalian tahu. Karena dia nunjukin kayak produk kita ini original dari tokonya mereka atau enggak gitu. Betul. Terus kayak botol kita ini yang seri keberapa yang dikeluarin oleh Scarlett gitu. Dan itu sangat amat membantu banget sih, dan gue tuh berharap banget banyak banget produk yang niru cara kayak gini. Jadi ya, kita sebagai konsumen tuh kayak ya aman gitu, seneng gitu loh kayak gini kan. Kita pakai ini tuh nggak cuma pas dikirimin aja ya, sebelum dikirimin kita tuh udah pakai yang ini, emang udah sempet beli juga yang ini. Jadi kebetulan Scarlett ngirimin, jadi kita nggak beli lagi. Gitu. Dan ini kita pakai yang udah kita habisin lah ya. Ini kayak udah tinggal sedikit banget kalau kelihatan ya guys tuh, udah tinggal dikit banget. Jadi beda banget lah kalau namanya produk baru datang. Ini udah kita pakai banget sih. Nah, kalau ini baru nih guys. Tuh, kelihatan kan masih penuh. Mana nih, sini nih. Bekerja. Nah, kalau misalkan yang Bradley Ever After Serum ini, dia itu kan ada kandungan vitamin C-nya juga. Vitamin C-nya itu buat membuat kulit wajah jadi sehat dan juga cerah ya tetap. Nah, terus yang gak lepas dari serum yang Bradley Ever After Serum ini adalah kandungan niacinamide-nya. Niacinamide itu membuat kulit wajah tetap terasa lembab. Kan karena kalau kandungannya biasa, pokoknya yang gue tahu ya, kalau misalkan untuk face care itu, terus kandungannya ada vitamin C-nya itu, ada beberapa tipe kulit yang mungkin gak cocok. Jadi kulitnya tuh kerasa lebih kayak kering gitu. Nah, cuman dia tidak lupa menambahkan di dalamnya itu ada niacinamide-nya. Nah, niacinamide itu apa? Untuk membuat kulit wajah tetap lembab, biarpun kandungannya ada vitamin C-nya gitu. Beda sama yang acne serum. Ini fokusnya tuh bener-bener ke jerawat sih guys. Ke jerawat, jadi dia fokusnya emang ke yang pertama ke tea tree water. Nah, abis itu kalau untuk kandungan asamnya sendiri yang dia berikan biar kulit muka tetap kayak lembab, tetap kelembapannya tetap terjaga gitu, dia mengandung salicylic acid. By the way guys, karena yang ini kita emang gak pakai sama sekali, kita akan ngasih yang ini untuk giveaway ya guys. Untuk okay, siapa yang komentarnya menurut kita itu paling apa nih? Paling apa ya? Paling menarik lah. Paling menarik.
Pokoknya komentar di bawah hal paling menarik seputar Scarlett. Iya, Scarlett seputar. Kalau kalian pernah pakai bagus, kalau enggak kalian kepo soal apa, pokoknya tulis aja apapun. Untuk liquid daripada si Scarlett ini, guys, kelihatan kan ini aja enggak keambil karena emang udah mau habis. Udah mau habis itu. Karena emang kita pakai terus, Itu harus dituangin sih, enggak bisa kita ambil pakai pipet lagi, enggak bisa. Nih ya, kita, tapi enggak apa-apa ya, kita kasih contoh nih ya. Kayak gini nih dia tampilannya. Masih bisa enggak sih? Oh, bisa. Aduh guys, nggak mau turun dong. Udah benar-benar mau habis. Gitu. Nih ya guys. Aduh, sebenarnya sih nggak gitu kelihatan ya. Nih tampilannya nih. Tuh dia nggak yang lengket gitu. Nggak berlendir. Iya dia tampilannya yang kayak kalau diaplikasin ke muka kebayang lah guys. Terus ya. Ini definisi serum yang aku pikir beneran serum ya, karena aku ngerasa kayak pas dipakai tuh langsung nyerap. Langsung nyerap, jadi kayak apa ya, nggak yang meninggalkan minyak gitu, kayak jadi oily gitu. Aku suka karena untuk ukuran cowok kan aku nggak mau terlihat banget pakai skin kayak gitu kan. Gitu lah, karena harganya juga 75.000. Dia jadi sering nunjukin mukanya guys. Nggak serius, jadi ini emang sesering itu kita pakai karena emang dia bekerja dengan baik di kulit kita. Kalau untuk gue pribadi kan, gue tipikal kulit yang kayak agak sensitif ya. Kenapa sensitif? Karena emang kadang kalau misalkan suatu produk nggak cocok, langsung kayak beruntusan yang parah banget, terus kayak langsung merah-merah, langsung kayak kering yang sampai kering gitu nih, dia hafal banget nih. Nah kalau dia kalau kamu pribadi kulit mukanya lebih kecenderungnya kombinasi ya, yang jadi berminyaknya dia cuma di bagian sini, mukanya sini-sini doang nih berminyaknya. Terlebih apalagi sekarang pakai masker kan. Iya, tapi ada beberapa bagian dia yang kering banget. Jadi dia kan kulitnya kombinasi dan cocok di kita berdua. Jadi ini sih kita nggak mau maksa kalian beli, tapi kita kita tuh cuma memberikan pendapat dan, jujur. Iya, dan saran kita kalau misalkan emang yang ini bagus gitu. Kalau aku sih jujur sih suka sama acne serum sih, karena kan aku tuh orangnya mukanya beruntusan juga, dan aku tuh tipikal orang yang ada bekas jerawatnya tuh lumayan banyak guys, jadi pori-porinya besar. Dan gua kan keseringan pakai motor, jadi cepet banget tuh yang namanya berjerawat. Nah makanya gue sangat menyarankan acne serum ini untuk kalian tuh yang tipikal apa ya, jerawatnya tuh radang guys, yang tau gak sih yang ketika udah kambuh tuh kayak benjol banget gitu, yang kayak meradang gitu, kayak gitulah. Jadi aku menyarankan kamu pakai yang ini sih gitu. Iya. 3 alasan kita harus beli Scarlett serum ini. Yang pertama kalau dari gue, murah, terjangkau banget, di bawah 100.000. Kalian kalau ke klinik kecantikan aja 100.000 itu mungkin baru dapat sabuncuci muka kali ya. Yang mending itu yang kita beli spot gel. Oh, iya, buat iya. Apa acne spot gel? Acne spot gel itu berapa tuh? Gocap lebih itu. Iya. Padahal harusnya bisa lebih murah ya. Gitu. Terus yang kedua, dia emang cocok. Kebetulan cocok apalagi sama. Kamu juga kulitnya lebih sensitif daripada aku kan, iya, kamu jadi cocok. Sekalinya nggak cocok sama suatu produk itu, ih parah mukanya, langsung kayak breakout gitu. Cuma makin ini puji Tuhan cocok sih. Dan berarti penjelasan dia seputar ini untuk semua tipe kulit berarti approve banget sih. Approve banget. Dan nah, yang ketiga, produk lokal terpercaya dan terdaftar di Bepom. Nih guys, buktinya Bepom. Tadaa. Bepom itu cuma satu-satunya penyelamat kita, apalagi. Iya, gitu kan. Dan that's it. Itulah pengalaman kita pakai serum dari Scarlett. Ya, menurut kita oke, dan menurut kalian gimana? Untuk kalian yang pernah pakai, coba tulis aja di komentar di bawah, dan jangan lupa kita ada giveaway. Nih guys, nih ya, kita rapin ya. Kita masukin lagi ya. Nih, kita masukin ke sini karena ini benar-benar masih baru banget, guys. Nih. Iya, dan kita akan melihat komentar terbaiknya itu kita kasih waktu seminggu ya. Seminggu dari uploadnya video ini. Jadi kita akan pilih seminggu setelahnya. Berapapun komennya, kita akan lihat yang terbaik versi kita. Jadi benar-benar subjektif banget, mohon maaf. Kita cari yang terbaik menurut kita. Penilaiannya paling ya komentar terunik lah, terlucu atau mungkin terkeren gitu, menurut pengalaman kalian pakai Scarlett ataupun kalian kepo soal Scarlett. Iya, jadi kalau misalkan kalian kepo nih, mau nyoba, nggak usah beli, nih kita kasih giveaway. Iya, tapi semenarik mungkin ya komentarnya gitu.
Silakan like jika kalian suka video ini dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin beruntusan mukanya butuh banget skincare yang kayak gini dan cocok buat mungkin kalau yang lagi cari skincare buat couple, mungkin buat si cewek dan si cowok cocok, dan terlebih lagi untuk teman-teman gue yang cowok-cowok, kalian aman lah kalau pakai ini tuh kayak nggak kelihatan banget sih pakai skincarean gitu. You know what I mean? Okay, thank you so much for watching. Stay positive, stay safe, and be proud of yourself. Okay, dadah.